Cara untuk membuat uang Anda bekerja untuk Anda. Pada zaman di mana biaya hidup terus meningkat dan impian finansial menjadi semakin kompleks, penting untuk memanfaatkan uang Anda lebih dari sekedar menyimpan di bawah kasur atau di rekening tabungan. Salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan finansial adalah dengan membuat uang Anda bekerja untuk Anda. Inilah mengapa semakin banyak orang mencari cara untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari investasi mereka. Dalam hal ini, kita akan membahas beberapa strategi praktis untuk memanfaatkan uang Anda untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Pertama, investasi saham. Memilih saham dari perusahaan yang solid dan memiliki potensi pertumbuhan dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Anda bisa mendapatkan pendapatan melalui dividen atau pertumbuhan nilai saham. Kedua, obligasi. Obligasi yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan. Membeli obligasi dapat memberikan pendapatan tetap dalam bentuk bunga. Ketiga, reksadana. Reksadana merupakan kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Reksadana dapat berinvestasi dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau properti. Keempat, properti investasi. Membeli properti untuk disewakan bisa menjadi sumber pendapatan pasif. Anda dapat memperoleh pendapatan dari sewa bulanan dan mendapatkan apresiasi nilai properti seiring waktu. Kelima, pendanaan peer-to-peer, P2P. Suatu bentuk investasi di mana individu atau investor kecil meminjamkan uang mereka kepada peminjam individu atau bisnis melalui platform online yang menghubungkan kedua belah pihak tanpa keterlibatan perantara keuangan tradisional seperti bank. Melalui platform P2P lending, Anda dapat memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis dan menerima bunga sebagai imbalan atas pinjaman Anda. Keenam, investasi emas dan logam mulia. Investasi dalam emas dan logam mulia dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Nilai emas cenderung naik seiring waktu. Ketujuh, pendapatan pasif. Buatlah produk digital, seperti buku elektronik, kursus online, atau aplikasi, yang dapat menghasilkan pendapatan pasif dari penjualan berulang. Kedelapan, pensiun dan investasi pensiun. Berinvestasi dalam rencana pensiun atau rencana pensiun perusahaan dapat membantu Anda membangun tabungan untuk masa depan dan memberikan keamanan finansial setelah pensiun. Yang penting di sini adalah melakukan riset yang cermat dan memahami tingkat risiko serta potensi pengembalian dari setiap jenis investasi sebelum Anda melakukan investasi. Diversifikasi portofolio Anda juga merupakan strategi yang bijaksana untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi pengembalian secara keseluruhan. Memanfaatkan uang Anda untuk menghasilkan pendapatan tambahan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan perencanaan yang tepat dan pemahaman yang baik tentang berbagai pilihan investasi yang tersedia, Anda dapat meningkatkan potensi pengembalian dan mencapai tujuan finansial Anda. Penting untuk melakukan riset yang cermat sebelum melakukan investasi apapun, dan selalu ingat untuk mengelola risiko dengan bijaksana.